hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Salam tani Indonesia. Habis tergilas. Jadi ketika ada bunyi letek-letek itu hati-hati. Mendingan langsung diperiksa. Ini si punya Quick 360 hampir tertinggal di sawah. Tapi syukur masih bisa sempat pulang ke rumah. Ini sapnya hampir terpotong. Kalau gear setnya kondisinya masih aman, tapi sudah ada picek ini, ada yang picek. Lumayan sih harganya ini, kurang lebih 4 juta ini, dengan masih ada lagi pelapis bagian sini, washernya ini masih ada pelapisnya, itu habis tergilas. Dan ini bisa berpengaruh, pecahan-pecahan ini lari ke saringan oli hidrolik. Ini saya sudah coba pesan di toko online-nya, tetapi kosong stok. Dikarenakan pinionnya ini tidak ada stok di toko, sementara kita masih berlangsung pengolahan tanah, maka saya lakukan antisipasi dengan melakukan pengelasan terhadap pinion diferensial ini. Sudah dikancing las, itu juga di sebelahnya. Fungsi utama dari diferensial yaitu membagi putaran yang berasal dari transmisi ke roda kiri dan kanan yang disesuaikan dengan kondisi kendaraan. Pentingnya diferensial ini memberikan perbedaan putaran pada saat traktor berbelok ke kiri dan ke kanan. Atau merubah kecepatan putar pada saat traktor bekerja di jalan yang tidak rata. Namun setelah dilakukan pengelasan pada gigi diferensial ini, maka tentunya putaran antara roda kiri dan kanan akan sama. Sehingga pada saat berbelok akan mengurang kecepatan berbelok, apalagi jika berada di jalur jalan landasan keras seperti aspal. Dan untuk di lahan sawah atau di medan berlumpur tidak berpengaruh jauh. Selain itu juga jika salah satu roda berada di jalur yang lebih dalam, lumpurnya tidak akan mudah slip atau tertanam. Biasanya kalau kita meluku atau menggunakan disc plow di lahan kering kemudian salah satu roda tidak berpijak di tanah, maka secara otomatis roda lainnya tidak mendapat tenaga, tetapi akan terfokus pada roda yang tidak berpijak dan mengakibatkan traktor berhenti dari lajunya.
Sampai di sini dulu teman-teman tani. Mohon dukungannya dengan menekan subscribe, like dan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?